untuk adanya SD ini saya sangat senang sekali, di mana SD ini sangat strategis. Kita sekolah tidak harus ada yang mengantar atau yang menjemput, karena SD ini terletak di lingkungan perumahan, khususnya Dusun Tanggulwelan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada JTP. Semoga liputan yang seperti ini sangat-sangat sekali membantu warga, bahkan anak didik kita, supaya kedepannya lebih-lebih maju sekali. Di SDN 1 Tanggulwelahan ini pun juga dilengkapi dengan teknologi IT dalam pembelajaran serta guru yang berkompeten di bidangnya, Sobat. Rutinitas lain yang dilakukan oleh SDN 1 Tanggulwelahan yang lain yaitu kegiatan olahraga. Ini dia salah satu ekstrakurikuler yang ada di SDN 1 Tanggulwelahan, Tari Riau Kendang. Tari ini merupakan tari khas Tulungagung. Terlihat siswa SDN 1 Tanggulwelahan kompak sekali ya Sobat. Luar biasa, di SD Tanggulwelahan 1 ini sangat kompak dengan pimpinan yaitu Bapak Wiana yang bersama teman-teman guru, komite, dan paguyuban kelas itu sangat kerjasama dengan baik, juga didukung dengan komite-komite dari SD 1 Tanggulwelahan ini luar biasa. Untuk menanggapi adanya SD Tanggulwelahan, alhamdulillah ini kerjasama para guru-guru dan masyarakat sangat antusias mendukung adanya pembangunan maupun anak didik. Alhamdulillah tersini termasuk SD yang termasuk unggulan, termasuk maju, murid pun terbanyak, kalau tidak salah nomor 2 satu kecamatan murid. Dan kegiatan pun sangat mendukung, baik drum band maupun bangunan-bangunan yang lain. Ini juga terkait tidak lepas dari dukungan wali murid, juga dari masyarakat setempat. Alhamdulillah, menurut respon dari masyarakat itu sangat baik, sangat mendukung adanya SD ini, juga kegiatan-kegiatan sangat mendukung. Dan adanya bangunan seperti pagar-pagar itu tidak lepas dari iuran dari wali murid. Alhamdulillah prestasi untuk sekarang ini sangat menonjol, baik kegiatan drum band-nya, karnavalnya, atau
seni-seni apapun, agama pun juga termasuk kelihat maju. Dengan adanya berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan jumlah murid yang banyak, menjadikan SDN 1 Tanggulwelahan ini sebagai sekolah unggulan. Ada berbagai kegiatan olahraga di SDN 1 Tanggulwelahan. Salah satunya, bola voli yang seperti sobat lihat saat ini. Wah, seru sekali ya sobat. Mereka tampak kompak untuk bermain bola voli. Selain memiliki ekstrakurikuler di bidang olahraga, di SDN 1 Tanggulwelahan juga memiliki ekstrakurikuler pramuka. Selama ini SD dengan kita ini luar biasa. Setiap kegiatan-kegiatan yang baik dilaksanakan oleh kabupaten maupun UPT, ini SD Tanggulwelahan 1 sangat antusias dalam kepesertaannya. Baru-baru ini, misalnya PHBN, kegiatan pawai budaya SD Tanggulwelahan 1 luar biasa. Jadi siswanya ikut, gurunya ikut, orang tuanya ikut, bahkan komite dan masyarakat juga ikut mendukung. Sehingga pawai budaya di yang kemarin itu dari Tanggulwelahan 1 itu kalau muridnya katakan 120, yang ikut bisa sampai 400. Sehingga panjangnya hampir setengah kilo. Luar biasa.